rasanya ini tradisional sekali ya. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manisnya, pedes, asemnya itu kuat banget. Begitu, gurih sekali rasanya. Untuk tekstur nasinya sendiri gimana, Mbak? Tekstur nasinya sangat lembut. Ya, terus ini ada aroma daun kemangi, ada aroma daun pisang. Jadi satu, jadi aromanya sangat sangat kuat sekali. Jadi bisa dibilang cita rasa masakan deso begitu. Sesuai dengan namanya, gegok itu kan deso banget begitu ya. Jadi benar-benar mantap. Waktu dulu orang-orang kuno seperti warok-warok itu makanannya ya gegok itu. Jadi gegok itu termasuk andalane makanan sehari-hari para warok. Karena apa? Waktu kerja biasanya ke hutan cari kayu atau latihan pencak, latihan reog itu biasanya setelah itu makannya ya nasi gegok. Nasi gegok itu bisa dibedakan mempunyai daya tahan yang agak lama. Ya, tidak mudah basi, itu kelebihannya yang jelas. Masuk lauknya jadi satu dengan nasi itu, Pak, ya? Ya itu lebihnya, kelebihannya seperti itu. Nasi sama lauk sama bumbu jadi satu kok tidak mudah basi.